Okey, hadis seterusnya, hadis ke-95. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah tufiyat ummi wa lam tusi afayanfa'uha an atasaddaq anha qala na'am. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa ada orang bertanya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan tidak berwasiat, apakah manfaat baginya bila aku bersedekah atas namanya? Maka baginda menjawab, iya. Ini satu lagi kelebihan bagi anak kita yang membuat baik atas nama kita. Maka pahala itu sampai dekat kita. Sebab itu dalam hadis yang disebut, mati anak Adam terputus amalannya kecuali tiga. Antaranya adalah anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang membuat amalan atas nama kita tu. Jadi maknanya mak, anak kita kan kita pesankan, maknanya kalau besok kita tak ada itu jangan lupa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali untuk buat korban. Jadi ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Ali terus membuatkan korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Ali wafat. Okey. Rasulullah wafat tahun dia berapa? Tahun hijrah dia. Tahun 10 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijrah. Sayyidina Ali wafat tahun 38 Hijrah. 38 Hijrah. Maksudnya daripada Rasulullah wafat sampai Sayyidina Ali wafat berapa tahun? 28 tahun. Maksudnya 28 kali Sayyidina Ali membuat korban atas nama Nabi walaupun Nabi telah meninggal, Nabi telah wafat. Jadi maknanya hadis ni, hadis mengenai buat korban untuk orang telah meninggal, biasanya orang bawa hadis ini. Sayyidina Ali membuatkan korban untuk Nabi walaupun Nabi telah meninggal. Oh, ada perbahasan pula itu sebab ada wasiat. Tak kisahlah, tapi ada yang mengatakan kalau tak ada wasiat pun boleh untuk buat korban untuk orang telah meninggal. Jadi maksudnya apapun amalan, kalau anak kita sedekahkan untuk kita, maka pahala tu boleh mengalir ke kita tu. Okey. Okey, maknanya ibu tu meninggal dan tak berwasiat untuk buat apa-apa amalan pada dia tu. Okey. Kita bagusnya apa tau? Saya pernah cerita benda ni. Arwah ayah saya kan, satu hari dia ambil tangan saya, dia ajak saya duduk, dia pandang mata saya, dia panggil nama saya, Amin. Besok kalau abah meninggal, engkau dah pandai belum doa untuk abah? Saya kata, abah sakit ke? Tak. Abah tanya ni, dah pandai belum? Saya kata pandai. Pandai apa nak dengar? Cukup baca. Kita baca. Kita baca doa. Allahumma fil lana zunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tambahkan nama abah wa khususan ila Abdullah bin Hasan. Tambahkan macam tu. Okey? Okey. Kalau abah meninggal besok, kau jangan lupa doa untuk abah. Okeylah. Bye. Okey. Dia meninggal pada tahun 2004, dia ustaz arwah saya ni ustaz tau. Jadi ustaz ni kan selalu berpesan dengan anak kan. Kadang-kadang kita anggap dia membebel, tapi dia berpesan lah. Ustaz kan, tak kawal membebel. Sama lah sekarang juga, saya dengan anak saya pun kan. Itu pesan. Hari dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa tau. Tapi pesanan ni saya tak lupa. Sebab pernah dipesankan pada saya. Jadi saya sebagai point of view saya sebagai orang anak, sebagai seorang anak, jadi saya kongsikan, anak kita pesankan. Kan, kita pesankan, besok kalau mak meninggal, ayah tak ada, kau jangan lupa buat tahlil untuk ayah. Sebab apa? Tahlil, orang lain baca ada khilaf. Ada kata sampai, ada kata tak sampai. Tapi dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan sampai. Anak baca tak ada khilaf. Anak baca confirm sampai. Dan hari ini, abang-abang ayah-ayah kita sekalian kan, banyak kita orang masjid, kalau pergi tahlil, yang tahlil tu adalah orang masjid tau, anaknya tak tahlil pun. Anaknya main handphone kan, anaknya bisa okok kat luar dengan kawan-kawan. anak
anak tak tahlil. Saya kalau pimpin tahlil, saya akan tanya, anak mana anak ni? Anak. Ada Ustaz kat belakang motong kuih. Ha, motong kuih bagi orang lain. Anak duduk sini, duduk sini. Anak baca tak ada khilaf. Orang lain baca ada khilaf. Kan? Anak duduk sini. Anak baca salam. Sebenarnya kita pesankan. Jadi kita boleh pesankan besok kalau mak tak ada, kan? Kau buat wakaf ke apa, kau jangan lupa. Letak juga nama mak. Buka juga nama ayah. Pesankan. Biar anak kita besok dia tetap ingat kita lah. Walaupun kita dah tak ada. Kan?